Kegiatan Pak Udin sore hari menebas, katanya supaya tidak banyak binatang buas yang mendekat. Kadang-kadang ada ular masuk naik juga, Pak Udin. Oh, kadang-kadang juga ada ular yang mendekat ke pondoknya. Biawak, nah, kalau ditebas-tebas kan agak-agak mengurangin, agak takut lah. Wah, rupanya Pak Udin hebat juga menebas, Pak Udin. Rupanya Pak Udin hebat juga menebas nih. Jagonya rupanya. Pelan-pelan. Kalau capek istirahat dulu. Tadi jalan apa enggak tadi? Enggak. Di rumah aja tadi. Merintis tadi, Pak Udin. Sebenarnya beliau ini kalau suruh merintis, tenaganya memang sudah agak-agak gimana, sobat ya? Agak kurang lah, sobat. Sebenarnya kasihan juga sama beliau ini. Lihat keadaannya begini. Kalau tenaga masih mending Bu Nelly. Bu Nelly masih kuat, kalau Pak Udin ini sudah agak-agak gloyoran. Ya, dikumpul biar tidak banyak nyamuk, Pak Udin. Sekarang bersih-bersih. Kalau pondoknya bersih kan tidak banyak nyamuk juga. Ini keadaan sore hari di tempat Pak Udin dan Bu Nelly. Kanan kiri masih hutan, masih sabat dengan rerumputan. Kalau capek istirahat, Pak Udin. Memang dimaklumi lah, sobat. Pak Udin sebenarnya ini bukan malas sebenarnya. Beliau ini sebenarnya sudah tidak mampu, tidak sewajarnya sudah kalau megang parang begini. Lihat keadaan kondisi beliau ini. Saya perhatikan dia bawa parang aja sudah menebas kesulitan. Tapi pelan-pelan bisa, masalahnya juga Pak Udin napasnya ini kurang bagus. Napasnya Pak Udin kayak model kena asma gitu, sobat. Napasnya, tarik napasnya panjang sekali. Pak Udin, dikurangin rokoknya ya. Napasnya Pak Udin sudah, napasnya Pak Udin agak anu sudah kan, panjang kan tariknya kan. Nah, itu perlu dikurangi rokoknya. Jangan-jangan banyak-banyak merokok. Iyalah, dikasih bersih biar tidak ada hewan buas mendekat kan. Iyalah. Oh iya, nanti kan tumbuh lagi dia kalau untuk, makanya rajin-rajin dikasih bersih. Tuh. Kita ini berapa kali kita berikan jikan si pas rumput sama anu. Sono. Oh. Nyam sempat onyanu. Pernah dikasih rumput, pernah diracun sini. Heeh. Sudah tetap tadi. Oh, tetap tumbuh lagi. Ini dulu aku sampai lebar gitu ini. Saya punya dulu sampai sana. Oh, dulu dirintis. Oh, dulu dirintis banyak-banyak sana. Oh, yang kelihatan itu Pak Udin ya? Iya, iya. Tapi enggak itu ada jagungnya tuh. Dalam tuh ada jagung. Lain enggak? Jagung. Jagung kan? Jagung itu. Oh, pernah ditanam situ? Gila, di jagung juga. Iya. Nah, bagaimana tetap jadi lagi? Betul itu. Jadi lagi. Ya, kita beli rumput tetap lagi. Ya, tapi kan mengurangi, tidak seberapa kan kalau
ditepas-tepas pelan-pelan, capek istirahat gitu, jangan dipaksa. Ya. Pak Odin sudah tidak mampu tenaganya, pelan-pelan, capek istirahat gitu ya. Aku juga bantu gitu tuh. Oh, bantu-bantu, iyalah ya, kerja. Bantu juga gitu. Kerjasama kan? Ah. Hmm, nanti ada hasilnya kayak tadi tuh, ya kan? Dapat apa namanya? Labu, dapat labu 4, ditukar sama beras kan? Nah, ada hasilnya. Tandinya, keluarganya. Iyalah. Kan ada manfaatnya juga kan? Hmm. Kalau kita kasih itu lagi nih, kalau kita rentet lagi nih sampai situ semua, jadi lagi yang. Iya betul itu. Ya, pelan-pelan lah dirintis kan? Capek istirahat, jangan dipaksa. Pakai baju tangan panjang nanti. Iya. Pakai baju tangan panjang nanti. Capek. Ayo, ku bantu. Pak ada aku nampak Pak Den. Ya, Pak Den sana. Wah, bisa Pak Den. Lumayan juga ya, Bu Nelly. Ya. Istirahat Pak Odin, kalau capek Pak Odin. Jangan dipaksa, jangan dipaksa kalau sudah capek. Kondisi air sungai di depan Bu Nelly dan Pak Odin ini mulai akan pasang. Beliau mandinya di sini. Tempat mandi beliau. Gimana? Kangkung lu. Oh, kangkung sebelah itu. Kangkung enggak di anu rusak. Iya. Mau ku kecil nanti tuh. Iyalah, mau ku kecil juga nanti tuh. Yang ini yang mau kasih bersih. Oh, yang bekas Pak Harun itu mau dikasih bersih? Ah, punya dulu. Iyalah. Nanti kalau lama-lama, kalau nggak dikasih bersih, nanti setelah anu kan, rumputnya tinggi nanti kan, mumpung belum tinggi, kasih bersih memang. Ini nanti aku yang bikin, nanti jalanan ini kasih bagus lagi. Iyalah. Kasih bagus lagi. Jangan ada, pada jalan nggak bisa gitu lah. Cipal, bagus sudah ya. Kalau cipal. Wah ini kalau pakai sepatu tentara, weh, jadi gagal lagi Pak Odin kayak masa lalu Pak Odin kan?
Ada sepatu, ada sepatuku. Oh, ada sepatu tentaranya? Ada. Wih, mantap. Wih.